Ratus-ratus truk anu ngalalar di wewengkon Sumedang di tibanan sanksi tilang ku petugas. Pangna kitu eta truk teh ngarempak aturan pamahing nambangan dina perayaan Natal tur taun anyar. Sarjan ditilang eta supir nembrakeun dirina teu nyaho kana eta aturan pamahing truk pikeun nambangan. Truk anu muatanana berat kawas gesik jeung batu dieureunkeun turta ditibanan sanksi tilang ku petugas kepolisian lalu lintas Polres Sumedang poe Kemis isuk-isuk. Sanksi tilang dipedalkeun ku petugas lantaran sababaraha supir ngarempak aturan pamahing truk nambangan dina perayaan Natal turta peuting bagantina taun. Prak-prakan dilarapkeunana pamahing pikeun truk nambangan kapasing kana dua jirangan, nyaeta tanggal 24 tepi ka 26 Desember, turta jerangan kadua tanggal 31 Desember tepi ka tanggal 2 Januari anu bakal datang. Kasat Lantas Polres Sumedang AKP Iim Abdul Rohim neterakeun, eta pamahing teh geus disosialisasikeun sapemehna ka pihak jasa angkutan Katut Organda. Terkait dengan penindakan truk yang mangkut barang khususnya barang bangunan kecuali makanan, kita sesuai dengan permintaan dari surat dari Dishub Provinsi Jawa Barat bahwa menghentikan sementara operasional kendaraan truk selama libur Natal dan tahun baru. Sajeroning kitu sawatara supir nembrakeun henteu nyaho kana eta pamahing nambangan dina pre-Natal turta peuting bagantina taun. Eta supir truk ngeceskeun balukar dilarapkeunana pamahing katut sanksi tilang samodel kitu pihakna nandangan rugi. Pangnak itu samemehna dirina mampu nambangan sababaraha ritasi ari kiwari ukur saritasi. Tidak tahu ya, tidak ada tahu tidak, kalau tidak tahu. Kalau ini rencananya mau kemana, Pak? Ini rencananya beda-beda, Pak. Ada yang ke Bandung, ada yang wilayah Sumedang. Muatannya apa aja, Pak? Ada yang pasir, batu, ya macam-macam. Ada yang bawa pupuk juga. Berasal yang mobil, setiap mobil lewat berat, ya semuanya di stop. Kiwari supir truk kapaksa ngadago tepi ka jam 12 peuting, sangkan bisa nuluykeun lalampahan ngirimkeun barang. Diki Guntara, Bandung TV.